ditewas kali ini, tembok was-was belum tentu kamu bisa melewatinya. Karena peserta-peserta yang sebelumnya, dia menyerah. Karena bakalan ada surprise-surprise yang keluar dari bolongan-bolongan ini. Tegang dia. Kamu mau lanjut atau nyerah? Lanjut. Demi 10 juta? Iya. Gitu dong. Ingat, apapun yang terjadi, jangan berhenti bernyanyi. Fazai Friends, 3, 2, 1, go! Kidur Karaoke Indonesia, start! Lama ku memendam rasa di dada, mengagumi indahmu wahai jelita. Tak dapat lagi ku ucap kata, bisuku diam terpesona. Dan andai suatu hari kau jadi milikku, tak akan ku lepas dirimu kasih. Dan bila waktu mengizinkanku untuk menunggu dirimu, ku rasa ku telah jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Sulit bagiku untuk bisa berhenti mengagumi dirinya. Tapi berhasil untuk melewati semuanya. Tepuk tangan untuk Aris. Hey, Judy Killers, bagaimana komentarnya untuk Ais, okay. Aris? Danang. Oke, okay, thank you. Danang. Danang. Aku duluan. Aku pengen nyapa dulu dong penonton. Hai Danang. Sehat semuanya penonton? Sehat Mas Danang. Gak usah dipikirin Danang. Gak usah dipikirin. Nikmatin aja. Eh penonton. Tadi Ais bagus gak? Bagus, tuh kata penonton bagus. Tapi kebetulan aku setuju sama penonton hari ini. Ais sebagai peserta pertama, peserta pembuka bisa nyenengin hati aku. Terima kasih, Danang. Kenapa? Ais ini tadi waktu dikasih tantangan walaupun mukanya digosok-gosok sama sikat, no. Biar bersih, biar bagus mukanya keluar-keluar dari sini. Tapi ternyata nyanyinya tidak terganggu. Itu yang pertama. Kedua, tadi waktu diguyur sama air, Ais, bukan Melki, bukan, Ais, peserta yang ditepokin. Ada tapinya. Apa itu?
Sayang sekali Ais. Tadi waktu di tantangan terakhir, bagian ular datang, kamu nyanyinya berantakan. Dia takut. Gak ada ampun. Lu aja takut sama ular tadi di awal. Tapi kan gak masalah, aku dewan juri yang terhormat tau. Iya. Oke deh, terima kasih ya Danang. Makasih Danang. Selanjutnya. Sama-sama Aris. Oke, terima kasih. Jadi belum. Lu gak ada wibawanya banget jadi juri. Melky, apa kabar? Sehat? Sehat, Raffi. Oke, bagus. Setelah Anwar, ayo, let's go. Host, kenapa hari ini nyebelin ya? Halo Melky. Yuk. Gurasa. Aris. Ya. Gurasa kutlah jatuh cinta pada pandangan si Aris. Udah, gue juri bukan penyanyi. Gue mau udah tahu paling komentarnya bagus-bagus doang. Ketebak. Cepet. Aris, semakin lo memperlama waktu, rambut depan lo semakin botak tuh. Ya Allah lu mah, jangan dong. Aris, tapi jujur, aku tuh suka banget sama kamu. Tadi nyanyinya, udahlah nyanyi katanya bagus kan. Tapi aku mau komentarin dari sisi performing kamu. Perform. Udah iya aja, belaga pinter gue. Tadi kan itu ada properti kan, ada tembok-tembok, terus ada pagar-pagar, seharusnya kau bisa manfaatin. Kamu bisa yang kayak jalan-jalan gitu-gitu, terus di pagar-pagar tembok bisa gitu-gitu. Jadi lebih hidup, sebenarnya udah bagus, tapi kalau misalnya ditambah dengan performance kamu yang lebih itu, pasti nambah lebih bagus lagi. Good job. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Saudari Anwar dan selanjutnya Saudara Melky. Wow, tepuk tangan dong buat Aris. Saya gak usah lama-lama lah berkomentar ya, karena komentar saya itu singkat, padat dan gak berisi ya. Alhamdulillah sadar. Aris. Iya Kak. Kamu adalah laki-laki pertama yang tampil di Killer Karaoke Indonesia hari ini. Keren, tepuk tangan dong. Emang iya. Baru peserta pertama, kebetulan laki. Ya emang benar dia peserta pertama laki di sini. Ya benar, emang sebelumnya dia ada. Penampilan. Pujiannya di mana pujiannya? Sebelum dia ada yang tampil kok gue tanya. Gak ada. Ya benar dong. Lah iya, lah, ini iya. Komentarnya penampilan. Iya tenang, tenang. Ah gue telepon produser nih. Yang artinya masih ada 5 peserta setelah kamu tampil. Lalu itu menunjukkan bahwa kamu adalah peserta pertama. Iya. Apa dong maknanya lu, intinya komentar lu. Saya belum pernah yakin seyakin-yakinnya seperti ini. Saya yakin bahwa kamu nanti ada di final. Belum selesai. Kamu nanti ada di final. Entah sebagai peserta atau penonton. Yang penting dia ada di final. Yang penting dia ada di final. Bisa aja dia gak lolos di final dan dia nonton belum pulang. Udah. Skip. Iya, udah lanjut. Tapi. Seperti biasa. Belum pernah dan belum dapat kata setelah tapi. Serah lu.